Karir mood Manchester United bersama Arul Dagul terancam selesai sebelum waktunya karena hasil buruk yang diraihnya Erik Ten Hag dipecat oleh Manchester United dan menunjuk pelatih baru Arul Dagul. Tentu aja misi kita kali ini adalah membawa Manchester United mengangkat piala lagi. Masalah terjadi teman-teman, ini udah aku otak-atik ya dari update terbaru FC24. Aku udah 2 hari otak-atik, makanya nggak live streaming, nggak nge-record. Ini hari Minggu jadinya aku record, ya udahlah. Aku bingung cara ngatasinnya gimana, aku udah baca sana-sini. Nggak cuma itu, saya jadi begini, botak sekarang nih. Tuh, disitu beda lagi dia, Cok. Ya kita kasih baju dulu lah ya, biar nggak masuk angin, Cok. Tolonglah yang tahu. Nah, apaan nih tiba-tiba begini? Huruf ya? Apa dah? Woi, udah kita berubah jadi itu dulu lah, nggak apa ya. Daripada tidak main, teman-teman. Saya juga agak pusing. Pusing bang, pusing. Begini jadinya. Ini aja nih. Kayak guru penjas ya. Kita kasih sepatu olahraga mana. Serba hitam bang, putih aja bawahnya ya. Oke, teman-teman. Kita lawan Chelsea aja ya dulu ya. Peringkat 6. Aduh, pusing. Kita masih peringkat 1 itu. Kita masih unggul 1 match juga. Kalau bisa menang, beda 4 poin. Ya, keluar sendiri dia anjing. Oke, let's go teman-teman. Kita akan melanjutkan petualangan kita bersama MU ya. Yang episode kemarin kita bingung mau pasang Harry Kane atau Isak. Tapi di komen banyak yang bilang, ya udah bang, pasang dua-duanya. Oke. Di episode kali ini kita akan pasang keduanya teman-teman. Mana Isak tuh? Isak, Kane. Polisi kita ganti dulu dengan Amad Diallo ya. Tuh, udah Amad Diallo udah masuk. Garacu kiri, Fernandes, Frankie, Rines, Primpong. Ini udah formasi pakai 2 penyerang. Sebenarnya kan kalau weekend aku bisa nge-record 4 atau 5 video ya. Tapi ini aku baru record 1 video di hari Minggu karena abis ngotak-atik teman-teman. Manager jadi begini dia. Arul Dagulnya rusak ya. Padahal pemain-pemain lain tidak. Tuh, Kovar pakai face bikinan ya. Ada tuh. Kemudian siapa lagi? Amad Diallo ada tuh. Tidak rusak wajahnya. Dia nggak real face kan, ini real face gara-gara pakai face mode gitu. Dan wajah saya ya begitu jadinya nih. Nggak ada ya, nggak Arul Dagul lagi, tapi ya udah nggak apa-apa teman-teman, kita langsung match day aja, semoga nggak kurup filenya ya, jadi Ten Hag dia. Oke, kita lihat dua penyerang ini apakah bisa mengalahkan Chelsea atau tidak teman-teman. Let's go, semoga gamenya nggak keluar di tengah-tengah ya, karena aku udah nyoba beberapa kali keluar terus di tengah-tengah aja. Semoga please lancarkan record kali ini ya Allah. Yes sir. Tuh nggak offside dong Amad Diallo dong. Ntar masuk. Gacor abis. Penyerang kita satu ini. Tinggal Isak, bisa nggak dia cetak gol sekarang. Sayap, sip, cakep. Ya lari. Lari sak. Harry Kane. Nah, bisa nggak nih? Bisa nggak nih? Bisa dong. Masuk. Allah, terlalu pelan. Jackson, Nicholas Jackson, nice. Tuh, tengah lagi yuk. Cakep, dapat satu. Sip. Amad Diallo, masuk. Allahu Akbar. Sekali lagi. Lari sayap Garnacho. Tuh, placing again. Bentar. Oke, santai, chill. Kalma. Enak banget, bang. Iya, aku udah mau placing ya, tapi ada Isak tidak dijaga di sana. Masa saya sia-sia? Kan dua penyerang saya ini, bro. Tidaklah. Tuh, saya Frimpong. Lolos. Mundur dulu. Trivela. Yes, dua penyerang gacor, teman-teman. Easy pull ya melawan Chelsea dengan dua penyerang. Saya sudah menunggu itu Bruno untuk Trivela. Mau kemana, bang? Bagus sekali. Nah, ayo ambil cok. Ya Allah, ngapain sih? Rashford. Aduh. Deflection.
temelur depan gawang kayak MLS nih. Lihat klip-klipnya kocak kan biasa depan gawang kan. Begitu jadinya. Lihat tuh, yuk. Yaelah udah. Coba Rudiger ya, enggak bisa ternyata. Oke, ntar. Oke, offside kah, Bang? Offside sih. Nice tapi nice pergerakannya. Oke. Yo sama dia lo. Oke. Masuk. Ih, offside. Enak banget ya dua penyerang ya. Kalau bagus ya. Harry Kane lari, dapat please. Kontrol ke Bruno, Garnacho, Bruno again, bisa putar, sikat. Sanchez bisa menjaga. Padahal pergerakan udah oke banget, Bang. Bel, ambil. Oke, nice. Hey, Ornana bagus, buang. Enggak. Garnacho dulu, Bro. Cek, tolong cetak gol Garnacho. Tolong cetak gol, udah lama enggak cetak gol. Double digit. Let's go, Garnacho. Akhirnya ikut-ikutan cetak gol. Kalma, Bro, kayak idola Anda, Bro. Kalau waktunya rotasi, Isak ganti dulu. Polisi bisa nggak di depan? Oh nggak bisa dia. Siapa yang bisa ya? Oke, Brahim aja lah. Brahim ke CF bisa nggak dia? Bisa cok? Ya udah, RCM. Halo, ganti dulu ya, dia lo ya, Olise ya. Lagi yang mau main? Ya Kobi dah, nggak apa-apa. Kobi gantiin Frankie ya. Terus Luxio boleh deh main. Dah itu aja. Saya dulu dah. Oke, Harry Kane. Hey, anjir kalau itu bisa terobos atas oleh cetak gol teman-teman. Mau kemana Rashford? Rashford udah tadi cetak gol, nggak usah saya kasih lagi ya. Masa di sini pemain MU semua yang cetak gol? Anjay, sombong banget Bang Arul. Nggak sombong, itu namanya besar kepala. Sama Bang, bacot. Mendes mau kemana? Ah, oke, heading, sip, tuh tengah lagi. Garnacho lari, guys. Suruh lari, gak bisa dia teman-teman ya. Udah menang soalnya. Pertahankan wahai MU. Kita siap juara Premier League, yuk bisa yuk. Anjir. Weh. Tuh kan error teman-teman. Harus satu match error. Menang tuh tadi 1-4 kita, cok. Belum ke save. Kalau dibuka lagi apakah dia akan error? Kalau dibuka lagi apakah error, anjir? Aduh. Ini gara-gara update nih. Ah, elah. Pulang Chelsea, teman-teman. Ya, elah, masa ulang main, anjir, males banget dah. Ya udah skip coba ya, cok. Skip cok ya. Skip lah, males main, cok. Tadi udah semoga menang. Enggak, saya akan skip sampai menang, cok. Enggak mau saya, cok. Saya udah capek-capek menang 1-4 di skip. Main ulang males. Tuh kan enggak bisa. Quit lagi, cok. Teman-teman, saya sudah frustasi ya sama karir mode ini karena ya tadi kan kita udah main ya. Terus tiba-tiba keluar sendiri. Aku udah install di Steam, di IE-nya langsung. Aku udah berlakukan pakai mod, nggak pakai mod, udah aku coba juga, tapi tetap nggak bisa. Ini kan tadi quit sendiri ya. Ini aku coba skip sendiri. Skip lewat match, keluar sendiri. Dan di sini kita coba skip lagi. Semoga nggak keluar sendiri. Hah, teman-teman, bingung gimana cara ngelanjutinnya? Career mode Manchester United bersama Arul Dagul terancam selesai sebelum waktunya. Kalau ada teman-teman yang tahu caranya menyelesaikan kasus ini ya, tolong coba komen di bawah. Atau kalau misalkan udah nggak ketolong lagi ini, kita harus ngapain? Komen dulu. Apakah mungkin nanti kalau udah ada update dari modnya baru kita mainin lagi, atau career mode baru teman-teman? Komen dulu aja ya. Saya 2 hari otak-atik ini nggak ada ujungnya. Nah, kalau misalnya nggak usah pakai mod, bisa lanjutin aja Bang, skip sampai ke tengah musim gitu misalkan. Ya kita nggak usah pakai mod ya, nggak usah ada face Arul Dagul sebagai manajer, kita pakai Ten Hag aja. Tapi kita main di PS5 ya. Tolong komen pilihan yang mana, cuk. Karena frustasi, pusing. Thank you.